Assalamualaikum teman-temanku semua. Kembali lagi dengan kita di channelnya Hamzah Vlog. Dari lokasi Tanjakan Batu Comba, Jalan Lintas Sibirok Rudung. Dimana sesampainya kita di sini ada satu truk Hino yang trailer yang tidak kuat menanjak di Tanjakan Batu Comba ini. Di sini masih di sekitaran jam 7 pagi ya teman-teman. Namun kita perhatikan truk trailer ini akan ditarik sama truk Hino juga, tapi yang gardan 2. Kita perhatikan roda belakang dari truk ini udah mulai naik di atas ganjal ya teman-teman. Namun admin berharap buat teman-temanku semua, mudah-mudahan di kesempatan ini kita semua masih di dalam kesehatan. Jika kita perhatikan posisi dari truk Hino yang trailer ini sudah tidak memungkinkan kalau memang dimundurkannya teman-teman, karena truk tersebut udah hampir terlipat dan proses pengikatan kabel seling udah selesai ya teman-teman. Dan ini akan langsung ditarik sama truk Hino. Mudah-mudahan ini bisa berhasil supaya jalur Batu Comba ini tidak terganggu dan bisa normal kembali. Sepertinya kabel seling terlepas dan ini terpantau kita ada truk lodging yang datang dari arah Medan yang menanjak di sisi kiri dari truk tersebut. Di situasi seperti ini, admin berharap buat teman-teman pengendara agar selalu hati-hati dan selalu bersabar sangat ingin lewat tanjakan Batu Comba ini.
Seperti yang kita saksikan saat ini, beginilah situasi dan kondisi jalanan Batu Comba ini ya teman-teman. Jika kita perhatikan dari beberapa kendaraan yang melintas, memang mulai oleng saat mendaki di tanjakan Batu Comba ini. Truk full diesel ini biasanya tujuan Pulau Jawa. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian admin yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan juga teman-teman kita yang dapat kita update hari ini bisa selamat sampai tujuannya masing-masing.